kabar gaji pensiunan PNS naik 12%. Baru saja diumumkan Jokowi. Dengan gaji pensiunan PNS naik 12% tersebut, tentunya membuat nominalnya melonjak tinggi. Tentunya yang paling mencolok, yakni gaji pensiunan PNS golongan 4A, dengan kenaikan dana pensiun naik 12% tersebut. Bertambahnya gaji pensiunan PNS golongan 4A tersebut, membuat penerimanya semakin sejahtera. Sebelumnya gaji pensiunan PNS golongan 4A, paling kecil mendapatkan Rp1.560.800. Sementara yang paling besar untuk gaji pensiunan PNS golongan 4A, yakni Rp3.750.000. Dengan naiknya dana pensiun sebesar 12%, dapat diprediksi untuk yang paling rendah akan mendapatkan gaji pensiunan sebesar Rp1.748.096. Sedangkan yang paling besar untuk gaji pensiunan PNS golongan 4A, setelah naik 12% menjadi Rp4.200.000. Perlu diketahui sebelumnya, kenaikan gaji pensiunan PNS termasuk golongan 4A tersebut, akan mulai diberlakukan pada 2024 nanti. Bukan hanya gaji pensiunan PNS, gaji TNI, Polri pun akan diberlakukan pada tahun depan. Di mana gaji PNS, TNI, Polri akan mengalami kenaikan sebesar 8% berbeda dengan gaji pensiunan PNS. Berikut ini merupakan gaji pensiunan PNS golongan 4 sebelum mengalami kenaikan sebesar 12%. 1. Golongan 4A, Rp1.560.800 sampai Rp3.750.000. 2. Golongan 4B, Rp1.560.800 sampai Rp3.908.700. 3. Golongan 4C, Rp1.560.800 sampai Rp4.074.000. 4. Golongan 4D, Rp1.560.800 sampai Rp4.246.300. 5. Golongan 4E, Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Itulah dia info gaji pensiunan PNS golongan 4A setelah dana pensiun naik 12%.